Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saudara para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Kultum Ramadan yang kali ini dengan tema panduan menunaikan salat Idul Fitri. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat Idul Fitri merupakan puncak daripada rangkaian di mana kita mendapatkan kemenangan setelah satu bulan penuh kita ditempa untuk melawan nafsu kita dengan menjalankan puasa Ramadan selama sebulan, dan puncaknya kita akhiri dengan menunaikan salat Idul Fitri yang merupakan lebaran kemenangan bagi kaum muslimin setelah melawan hawa nafsunya. Hukum menunaikan salat Idul Fitri adalah sunnah muakkadah. Ada juga yang mengatakan fardu kifayah, bahkan ada juga yang mengatakan fardu ain, tapi menurut mayoritas ulama disebutkan hukum menunaikan salat Idul Fitri adalah sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah tapi sangat dianjurkan. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menjalankan salat Idul Fitri dari tahun ke tahun. Bahkan dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali selalu menjalankan salat Idul Fitri. Maka yang pernah ke Madinah mungkin pernah melihat adanya Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Itu masjid di mana di sana Abu Bakar menjadi imam salat Idul Fitri. Ada Masjid Ali karamallahu wajhah, di situ Khalifah Ali menjadi imam salat Idul Fitri. Maka hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Dalam kitab Al-Baijuri atau Hasyatu Syekh Ibrahim Al-Baijuri disebutkan bahwa salat Idul Fitri ini sunnahnya dilakukan dengan berjamaah. Tapi boleh saja jika ada orang yang menunaikan salat Idul Fitri ini dengan munfarid, dengan sendirian. Misalnya saat ini tidak bisa keluar rumah, tidak ada masjid yang menunaikan salat Idul Fitri, silahkan, boleh juga dilakukan di rumah walaupun sendiri, walaupun munfarid. Boleh juga dilakukan di rumah atau berjamaah dengan anggota keluarganya. Silahkan bapaknya menjadi imam salat Idul Fitri, kemudian ibunya menjadi makmum, anaknya menjadi makmum. Minimal salat berjamaah adalah 2 orang. Sudah cukup seandainya ada 2 orang mau berjamaah untuk menunaikan salat Idul Fitri. Adapun khutbah setelahnya, hukumnya juga sunnah. Kalau sendirian tidak disunnahkan untuk berkhutbah. Tapi kalau berjamaah disunnahkan untuk berkhutbah. Kalau terpaksa tidak khutbah, sholatnya pun tetap dianggap sah. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk tidak menunaikan sholat Idul Fitri. Karena bisa dilakukan di rumah, di masjid, sendirian ataupun berjamaah. Ummu Atiyah meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amarana an nukhrija fil aidainil awatiqa wa zawatil khudur wa amara al-huyyadha ay ya'tazilna musallal muslimin. Pada hari Idul Fitri kami diperintahkan untuk mengeluarkan anak-anak kecil, anak-anak yang baru menginjak dewasa dan perempuan-perempuan yang semula dipingit, bahkan orang-orang yang haid itu juga disuruh untuk keluar walaupun mereka tidak ikut salat tapi disuruh untuk menghadiri musallal muslimin, tempat sholatnya kaum muslimin. Akan tetapi bagi yang haid harus dibuatkan tempat secara khusus. Ini menunjukkan bahwasanya di hari raya Idul Fitri adalah hari kebahagiaan bagi siapa saja. Oleh karena itu, walaupun orang-orang haid tidak ikut sholat, mereka juga diajak untuk keluar. Anak-anak dianjurkan untuk ikut menunaikannya. Kemudian, kalau kita lanjutkan, kapan waktunya sholat Idul Fitri itu? Menurut jumhurul ulama, sholat Idul Fitri dimulai dari matahari setinggi tombak. Kalau misalnya terbitnya matahari
sekitar jam 6.30, maka kira-kira jam 7 itulah matahari setinggi tombak sudah boleh mulai sholat Id, dan waktunya panjang sampai pada zawal atau zuhur. Jadi misalnya pagi-pagi tidak bisa sholat Id, baru jam 10 ada waktu senggang, silahkan, masih bisa dilaksanakan. Tidak ada alasan untuk tidak menunaikan sholat Idul Fitri. Waktunya panjang, mulai dari sekitar jam 7 ketika matahari setinggi tombak sampai pada waktu zuhur. Sama dengan waktu sholat duha. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebelum menunaikan sholat Idul Fitri, ada beberapa sunnah-sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Di antaranya adalah mandi, dan mandi ini hukumnya sunnah, tapi mandinya adalah mandi besar, karena ini selalu dilakukan oleh sahabat Abdullah Umar, Abdullah ibn Umar. Kemudian waktu mulai mandi sudah dianggap sunnah mulai kapan? Dalam kitab Hasyiatus Syekh Ibrahim Al-Baijuri disebutkan sudah mulai tengah malam. Kalau tengah malamnya jam 12, jadi mulai jam 12 malam sudah boleh untuk melakukan mandi dengan niat mandi melakukan sholat Idul Fitri. Dan untuk membedakan antara mandi biasa dan mandi yang sunnah harus dibedakan dengan niat. Silahkan diniati, nawaitul ghusla li'idil fitri sunnatan lillahi ta'ala. Saya berniat mandi untuk sholat Idul Fitri sunnah karena Allah ta'ala. Kemudian setelah mandi kita juga dianjurkan untuk berhias diri, menggunakan pakaian yang terbaik, menggunakan wangi-wangian. Karena diriwayatkan oleh Zaid ibn al-Hasan ibn Ali, Zaid Abi Hasan ibn Ali an Abi qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil aidaini an nalbisa ajwada ma najid wa an natatayyaba bi ajwadi ma najid. Kita diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dua hari Id untuk menggunakan pakaian yang terbaik yang kita punya dan menggunakan wewangian yang terbaik yang kita miliki. Ini berarti menunjukkan dalam rangka takdir dan ta'zim menyambut lebaran yang istimewa. Kemudian kesunahan yang berikutnya adalah kita dianjurkan makan terlebih dahulu sebelum menunaikan sholat sunnah Idul Fitri. Karena menunjukkan kalau hari itu kita sudah tidak berpuasa. Hal ini juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Buraidah an Abih qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pergi untuk menunaikan salat Idul Fitri kecuali beliau makan terlebih dahulu. Walaupun hanya minum seteguk air, walaupun makan hanya satu butir korma, yang penting kita makan terlebih dahulu. Karena menunjukkan kalau hari itu kita sudah tidak berpuasa. Kemudian kalau memang salat Idul Fitrinya itu di tempat lain, di masjid atau kita harus keluar rumah, disunahkan mulai keluar rumah sampai kepada tempat sholat Id kita dianjurkan untuk membaca takbir. Karena diriwayatkan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri fayukabbiru hatta ya'ti al-musalla. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Idul Fitri, maka beliau keluar rumah dan bertakbir sampai pada tempat sholat, sampai pada tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat Idul Fitri. Dan termasuk kesunahan lagi adalah anak kecil, wanita yang sedang haid, silahkan diajak untuk ikut menghadiri salat Idul Fitri, walaupun dalam prakteknya nanti wanita yang haid duduk di belakang atau di tempat khusus yang telah disediakan. Kemudian yang termasuk sunnah lagi adalah melewati jalan pergi dan pulang dengan jalan yang berbeda. Misalnya ketika pergi dari arah kanan masjid dan ketika pulang ganti dari arah kiri masjid. Karena ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana yauma 'idin
khalafat tariq, beliau membedakan jalannya. Dan setelah itu sampailah kita pada praktek untuk menunaikan sholat Idul Fitri. Tayyib, sholat Idul Fitri sebagaimana kami sebutkan tadi boleh dilakukan secara mandiri atau munfarid, boleh juga dilakukan secara berjamaah. Sholat Idul Fitri jumlahnya 2 rakaat dan dimulai dengan niat. Ini yang penting. Usalli sunnatan li'idil fitri raka'ataini. Kalau makmum ya silahkan makmum. Kalau sendirian langsung lillahi ta'ala. Kalau dalam posisi makmum, makmuman lillahi ta'ala. Saya niat melaksanakan sholat Idul Fitri sunnah makmum karena Allah ta'ala. Setelah itu, seperti biasa, niat dibarengkan dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram, dalam kitab Al-Baijuri juga disebutkan, disunahkan untuk membaca doa iftitah. Kalau mau baca doa iftitah, hukumnya sunnah. Setelah itu baru kita melakukan takbir sebanyak 7 kali dengan mengangkat tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar di rakaat pertama sebanyak berapa? 7 kali. Dan di antara sela-sela takbir disunahkan membaca tasbih. Allahu Akbar yang pertama misalnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian takbir lagi kedua, Allahu Akbar. Baca tasbih, Allahu Akbar, baca tasbih sampai 7 kali. Setelah itu baru membaca Al-Fatihah dan setelah Al-Fatihah membaca surat dalam Al-Quran. Boleh surat apa saja, boleh surat Subbih Isma Rabbikal A'la atau surat Al-A'la. Kemudian setelah itu baru rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud yang kedua dan berdiri lagi. Dan saat berdiri, kemudian rakaat yang kedua akan dimulai dengan 5 kali takbir, selain takbir qiyam atau berdiri tadi. Setelah berdiri di rakaat kedua, silahkan mulai lagi takbir Allahu Akbar. Kemudian baca tasbih Allahu Akbar sebanyak 5 kali. Setelah itu baru membaca suratul Fatihah dan surah Al-Quran yang lainnya. Boleh surat Al-Ghashiyah atau surat-surat yang lainnya juga tidak masalah. Setelah itu seperti biasa ruku', i'tidal, sujud, duduk, kemudian sujud lagi dan ditutup dengan tahiyah akhir. Setelah itu salam. Itulah praktek pelaksanaan sholat Idul Fitri di mana sedikit ada perbedaan, yaitu di rakaat pertama disunnahkan untuk takbir 7 kali dan di rakaat kedua disunnahkan untuk takbir dengan mengangkat tangan sebanyak 5 kali. Jadi takbirnya adalah Allahu Akbar sambil juga mengangkat tangan. Dan hukum takbir ini diterangkan dalam kitab I'anatut Thalibin adalah masuk dalam kategori sunnah hayat. Artinya ketika ditinggalkan atau kurang 1, beda jumlahnya, tidak pas 7, tidak akan menjadikan sholatnya batal. Bahkan kalau tidak takbir sekalipun, seperti sholat biasa 2 rakaat, tetap hukumnya sah sebagai sholat sunnah Idul Fitri. Dan ketika lupa takbir, tidak disunahkan juga untuk melakukan sujud sahwi. Inilah para pendengar, para pemirsa yang dimuliakan Allah, praktek untuk menunaikan sholat Idul Fitri. Dan setelah itu disunahkan untuk saling memberikan tahniah atau ucapan selamat. Sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari menyebutkan bab secara tersendiri tentang bahasan tahniah atau ucapan selamat dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kepada sesama. Mudah-mudahan puasa kita, puasa Anda diterima, seperti itu. Itu yang disebut dengan tahniah atau ucapan selamat. Dan di dalam sholat Id ini tidak ada yang namanya qabliyah dan ba'diyah. Jadi tidak usah qabliyatul Aid, tidak ada. Ba'diyatul Aid juga tidak ada. Dan tidak ada juga azan dan iqamah. Prakteknya sangat simpel. Kalaupun mau dilakukan mandiri, silahkan sholat sendiri. Bahkan sholat 2 rakaat biasa tanpa takbir 7 kali dan 5 kali pun sah-sah saja dan dianggap sebagai sholat Aid.
Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya, dan mohon dimaafkan kurang dan lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.